jumpa lagi. Hari ni nak masak ketam. Ketam goreng simple. Ketam 2 ekor. Terpulang nak pakai ketam apa ni? Ketam apa bunga? Belah 2. Okey, ni bahan-bahan sayur. Sayur simple je. Carrot, lobak merah. Bawang, kacang, cili merah dengan cili api. Dua sikit je kalau nak pedas terpulang. Ni serbuk perasa, serbuk kunyit dengan paprika. Kita nak garam dulu kan apa ni? Ketam ni. Pakai serbuk perasa, kalau nak pakai garam pun tak apa. Terpulang. Ni pakai serbuk perasa je. Okey. Ni serbuk kunyit. Macam biasa kita goreng ikan ke, goreng ayam ke, sama. Lepas tu masukkan paprika. Paprika kan dia nak kata pedas tak ada juga. Biasa je. Nama pun goreng simple. Kita panaskan dulu minyak. Jangan lupa pula panaskan dulu minyak. Goreng ketam ni sampai masak. Tak nak separuh masak lah. Orang kata goreng sampai masak. Sebab nak masakkan dengan sayur ni sekali. Dah siap nanti. Baru kita gorengkan sayur dengan ni sekali. Jadi kita gaul-gaulkan sampai dia rata. Okey, ni minyak dah panas dah. Dah siang-siang kan. Dah panaskan. Okey. Terus gorengkan. Okey. Kita goreng sampai orang kata ketam masak. Okey. Okey. Okay. Jadi akan dulu sampai ketam masak, lepas tu baru kita angkat. Okey. Ketam kita dah gorengkan. Kita tepikan sikit je. Masukkan ni. Gorengkan carrot dulu. Biar apa ni? Carrot kan pedas pula. Carrot kan keraskan. Aku pun tak nak orang kata sampai dia lembut. Layu-layu aja. Simple je. Masih masak lemak, masak orang kata dia cili kan. Dia buat dia cili pun sama. Ni orang kata budak-budak pun dia makan. Okey. Masukkan cili, bawang. Kalau nak layu, kena lama lah. Yang ni tak nak layu. Orang kata agak-agak aja. Kalau kurang, masukkan balik. Sebut kurang tu. Tadi kan kita dah goreng kan. Dah campur dengan minyak. Takut dia tak ada rasa sangat. Ini kita masukkan balik. Kita masukkan sebut perasa. Tak payah banyak sikit je. Untuk dia ada dekat sayur tu. Paprika atau pulang. Nak pakai sebut cili boleh. Paprika pun boleh. Paprika dia tak pedas. Dia sedap. Dia kata dia ada dua. Yang smoky ada yang biasa punya. Ini pakai smoky. Smoky dia ada rasa-rasa. Dia kata dia rasa asap tu. Itu sedap. Okey. Kita masak sampai sayur ni layu sekejap je. Lepas kita angkat. Sekejap je masak ni. Okey. Kita baru kembali. Kita salin. Simple lah. Hari ni masak orang kata yang simple-simple lagi. Masak orang kata tahun apa? 2010 bukan. Tahun 2020. Tahun baru. Kita buat yang lain-lain. Yang simple. Tak nak berat-berat. Senang nak makan pun orang kata. Ambil sayur ni. Dia tak ada orang kata berkuah lah. Orang kata dia simple je. Kita letak sini. Kita ambil lagi satu. Patuhkan. Ni orang kata ketam ni orang kata makan dia memang susah sikit kan. Tapi kata nak makan kita buat lu. Dah simple-simple. Tak nak berat-berat sangat lah. Buat yang simple sangat. Okey. Nak jatuh pula. Okey. Inilah hasilnya. Ketam goreng simple saya. Okey, selamat mencuba. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay, bye-bye.